Ya, proses hukum tentang penetapan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka itu sepenuhnya diserahkan ke satu penegak hukumnya dan yang kedua kepada individu Pak Budi Gunawan sendiri. Nah, dan itu yang sekarang diberikan kesempatan oleh Pak Jokowi terutama tentang individu Pak Budi Gunawan sehingga Pak Budi Gunawan belum dilantik sebagai Kapolri.